mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, minta Sayyidina Abu Bakar jadi imam sembahyang. Kata Fadilatul Syekh Dr. Yusuf, kata Fadilatul Syekh Dr. Said Ramadan Al-Muti Hafizahullah dalam kitab Fiqh Sirah, isyarat Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar mengimami salat itu adalah isyarat siapakah bakal pengganti khalifah Rasul. Ha, cuma Nabi tidak appoint, Nabi cuma appoint begitu saja. Ha, hadirin hadirat, inilah hujah yang digunakan oleh Sayyidina Umar ketika nak mencalonkan siapakah pengganti Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar dalam kempen dia, kalaulah dalam sembahyang Rasulullah sudah mengisyaratkan Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin kita, mengapa tidak beliau memimpin kita menjadi imam di luar sembahyang? Itu hadirin hadirat hujah Sayyidina Umar. Maka jadilah Sayyidina Umar itu dipanggil campaign manager. Lalu Sayyidina Umar mencalonkan, mencadangkan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah Rasul. Ada sokongan, jadilah Sayyidina Umar dipanggil wakil calon, pencadang dan ada penyokong. Siapa kata hari ini pilihan raya itu tak ikut sunnah dah? Kan hari ini pilihan raya pun ada pencadang, ada penyokong, ada kempen, semua ada. Allah hadirin hadirat para jemaah rahmat Allah, baca sirah Nabi habis-habis tak baru kita faham macam mana yang dikatakan sunnah. Bak Nabi kata yang sahabat aku buat ini juga dianggap sunnah, khalifah Ar-Rasyidin buat tu dianggap sunnah Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar Rasulullah isyarat pada Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam bayang. Hadirin hadirat, maka Sayyidina Abu Bakar diisyaratkan, tengok Rasulullah dah uzur, Sayyidina Abu Bakar pun naik dan jadi imam. Hadirin hadirat, sedang mengimami salat, agaknya Rasulullah dah sikit segar, Nabi masuk berjemaah dengan sahabat-sahabat ni. Nabi berjemaah sama-sama duduk di belakang Sayyidina Abu Bakar. Setengah riwayat kata duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Rasulullah sembahyang jadi makmum. Mula-mula jadi makmum, Nabi sembahyang uzur, Nabi sembahyang duduk. Para jemaah rahmati Allah taala sekalian, bila Sayyidina Abu Bakar duduk jeling, Rasulullah duduk belakang jadi makmum, Sayyidina Abu Bakar tak senang hati dah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun berundur ke belakang. Rasulullah isyarat suruh teruskan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak boleh nak teruskan, karena di belakang ni ada orang yang lebih baik lagi. Maka hadirin hadirat, Sayyidina Abu Bakar pun undur ke belakang. Maka hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi jadi makmum sekarang sudah jadi imam. Nabi sembahyang duduk, Sayyidina Abu Bakar undur ke belakang dengan sahabat-sahabat sembahyang berdiri. Itu hadis dia. Jadi Rasulullah sembahyang duduk, Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat sembahyang berdiri sampai habis sembahyang, sembahyang berdiri. Hadirin para jemaah rahmati Allah taala sekalian, ini namanya istikhlaf. Bagaimana dalam sembahyang ni boleh berlaku penggantian imam dan makmum? Boleh. Boleh kita jadi imam, tengok-tengok di belakang ada imam yang lebih baik dari kita. Boleh hadirin hadirat kita undur ke belakang, minta dia ganti ke depan. Boleh. Hal ini juga disebutkan dalam beberapa hadis yang lain, antaranya suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Rasulullah keluar daripada kota Madinah menyelesaikan masalah kabilah-kabilah di luar kota Madinah. Sudah masuk waktu asar, Bilal sudah azan. Hadirin hadirat, Bilal nak qamat, Bilal tengok imam Rasulullah tak ada. Jadi Bilal ni hadirin hadirat, dia tak qamat kerana imam Rasulullah sebagai imam tak ada masa itu. Keluar daripada kota Madinah menyelesaikan masalah kabilah. Jadi hadirin hadirat, lama tunggu, lama tunggu. Sayyidina Bilal pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, tanya pada Sayyidina Abu Bakar, nak qamat atau nak tunggu Rasulullah balik? Oleh kerana dah lama, dah lama hadirin hadirat, kata Sayyidina Abu Bakar qamat. Sayyidina Bilal pun qamat. Qamat, Sayyidina Abu Bakar pun jadi imam. Sedang solat asar tu Rasulullah pun sampai. Nabi pun masuk dalam saf, sampai saf depan Nabi duduk, Nabi berdiri belakang Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga ada Sayyidina Abu Bakar makmum pakat, subhanallah, Sayyidina Abu Bakar hadirin hadirat dia tak perasan, lama-lama dia perasan Rasulullah di belakang, dia pun undur ke belakang. Rasulullah suruh dia teruskan, Sayyidina Abu Bakar tak mahu.
Sehingga lepas sembahyang Nabi kata, apa yang menghalang kamu untuk meneruskan solat tadi? Harap. Dan di situ kata para ulama, istikhlaf ni memang boleh berlaku, imam dan makmum boleh berlaku dalam sembahyang. Umpama kita jadi imam dah. Belakang kita datang imam besar, hadirin hadrat Masjid Haram Makkah. Syekh Abdul Rahman Surais duduk belakang kita. Tergamak kita dah kalau sembahyang Zuhur asal, okey lagi tuan-tuan. Sembahyang Maghrib Isyak Subuh pasal apa tuan-tuan? Pasal dia imam Tanah Haram Makkah, kita imam Tanah Haram Malaysia je. Tak sama martabat kita dengan dia. Dia baca bunyi Arab, kita baca bunyi Jawa. Malika Medan ia kanak bujua ia kanastain. Ada Syekh Sudais kat belakang temenung dia, aku ngaji 10 kiraat tak nak jumpa kiraat ni. Malika Medan ini kiraat yang ke-11 ni, ini kiraat Jawa nampak orang Jawa.